Ketika sebuah benda mengalami gerak jatuh bebas dalam medan gravitasi, maka kecepatan awal benda tersebut adalah gerak jatuh bebas, gerakan sebuah benda dalam lintasan vertikal yang searah dengan percepatan gravitasi bulu. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas bisa dikatakan juga sebagai GLBB dipercepat, namun tanpa diawali dengan kecepatan awal atau sama dengan nol. Misalnya, ketika kita memakan buah apel yang jatuh dari atas pohon ketika sudah ranum. Gerakan jatuhnya buah apel ini dikarenakan medan gravitasi yang dimiliki oleh bumi, sehingga massa apel akan menimbulkan gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Gerak jatuhnya buah apel yang sudah ranum ini tidak diawali dengan kecepatan awal, karena dianggap tidak ada perlakuan dari gaya apapun sesaat sebelum buah apel terjatuh dari pohonnya.